Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Mimi. Anak-anak, yuk sebelum kita bermain dan belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya ditampung, kepala tundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semuanya sudah berdoa. Anak-anak, siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Ya, hebat! Hari ini hari Senin, tanggal 7 September tahun 2020. Anak-anak, hari ini kita akan bermain dan belajar tentang menggunakan masker dan physical distancing atau jaga jarak di masa pandemi COVID-19. Ayo! Bermain tepuk jaga jarak dulu ya. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no no no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi memakai masker atau jaga jarak itu sangat penting sekali untuk kita semua sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Masker adalah penutup wajah. Kemana dan dimanapun kita mau pergi, anak-anak jangan lupa harus memakai masker atau face shield. Masker melindungimu. Masker melindungiku. Anak-anak, sedangkan jaga jarak, yaitu kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter untuk menghindari perkumpulan dan pertemuan dengan jumlah orang banyak. Untuk bermain dan belajar hari ini, yaitu menggambar masker. Berikut videonya. Bahan-bahannya adalah buku gambar, pensil, penghapus, dan pensil warna. Kegiatan selanjutnya yaitu praktek memakai masker. Berikut videonya. Ketika anak-anak akan memakai masker, harus menutupi hidung sampai dagu. Dan jangan sampai ada celah yang terbuka. Demikian
video kegiatan hari ini. Selamat bermain dan belajar di rumah. Setelah selesai bermain dan belajar, anak-anak harus merapikan kembali alat-alat yang sudah digunakan dan cuci tangan serta membaca handala. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari Playgroup TKIT Bina Uma. Ditunggu video dan fotonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.